kita akan coba durennya. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arjuna El Hajj The Marbot Live. Di video kali ini saya diajak oleh seorang sahabat kawan ke sebuah tempat yang sangat eksotik. Kalian bisa lihat ya. Dan saat ini sedang kita jelang zuhur. Ah ini nih. Kemana nih? Kita sambil jalan dulu. Ada ikon duren di depan. Nah ini ikon durennya. Ini Pak Ihsan nih, Ustadz Ihsan. Halo. Ini tempat apa nih? Kita ini diajak kemana nih? Ini tempat satu recommended kuliner di daerah Majalengka, namanya Pondok Durian. Pondok Durian, selamat dan datang Pondok pernah. Durian. Oh, jadi khasnya berarti durian dan nasi liwet ya? Ya. Sinapel, Titin dan Harry. Oh, pasangan ibu Titin dan Harry kayaknya nih. Iya. Ini seru banget, ada ikon duriannya. Kayaknya kita perlu dipoto di sini sebagai bukti kita udah nyampe kemari ya. Nah ini ownernya nih, Pak Harry. Assalamualaikum Pak Harry, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama-tama. Oh, yang pertama-tama angkatan masuk tahunnya tahun kedua. Masya Allah. Ini langsung di jamu. Ya untuk yang langsung sama ownernya. Nah, ini duren-duren koleksinya. Di sini. Kenapa? Pengen dekat sama duren. Oh, pengen dekat benar, pengen dekat sama duren ya udah. Di sini katanya nih. Ini nih. Di depan kita guys ada kita say hello dulu sama ibu donatur. Halo dulu. Makasih loh. Gila tuh ayam kampung. Nasi liwet udah ada sayur asem, sambal alap, tahu tempe, ikan asin. Ikan asin. Yang simpel aja ikan asin kayaknya lebih syahdu ya. Oh, udah ada. Tentunya tinggal ayam kampung, gurame aja lah. Ayam aja lah, ayam. Ayam kampung. Ayam kampung. Digoreng, dibakar, gila. Dibakar kayaknya lebih syahdu. Kampung ada yang biasa. Masya Allah, ini langsung bermain. Ada taman permainan. Kemudian terdengar juga suara azan dan ini memang sini masjidnya dekat guys. Jadi kalian kalau mau sambil nunggu bisa ke masjid dulu. Tempatnya enak. Teduh. Masya Allah, ini tempatnya sangat luar biasa walaupun agak nyempil tapi kalau harus diantar sama pemandu ya. Waduh, kalau tanpa pondok pemandu itu pondok yatama. Oh gitu. Ini ada namanya Bahar, sekarang lagi nganterin anaknya Pak Ustadz Azam. Cat Bahar. Ketua timnya. Iya. Anis. Oh, masyaallah. Lagi nganterin anaknya. Alhamdulillah. Paket 8 apa 9 ini? 1 2 3 sama itu 7. Paket 8 cukup. Paket 8 orang. Ada nila, ada ikan, cuma takut lupa. Ada ayam potong, ayam pur. Kita akan coba durennya. Nah ini. Buang-buang masih utuh. Ini kita akan pilih durennya. Berapa? Harga yang berapa? Yang berapa aja? Yang bagus yang mana? Yang direkomendasikan lah. Semuanya direkomendasi semuanya. Di sini kan tergantung yang beli pak. Oh gitu. Yeah. Jadi. Lumayan. Cok mau yang harga yang 50, yang 65, yang 75, apa yang 85, apa yang 100. Oh gitu. Coba yang ini berapa nih? Yang ini. Yang 85. Kalau coba dicek. Thank you.
Oke, bismillah, kita coba guys ya. Bismillah. Habis ya. Berapa? Dua. Ya, boleh, boleh. Tepuk-tepuk dulu. Oh iya. Ini kita coba yang potongan ketiga nih. Yang ini dingin ya? Nah, ini kalau yang ketiga dingin ya? Yang kita ya kalau nggak enak ini. jangan nggak dibayar. Amis. Kelasnya bisa ini ada produk anas ya, ekstra kunyit mas. Oke, produk anas itu produknya dari Pondok Yatama Taman Mendunia. Kayaknya manis. Kurang segini dulu aja. Sok, tiga dulu. Cukup nggak? Cukup dulu. Cukup dulu, gampang. Tahu jalurnya. Hese. Ya. Harus tahu jalannya. Kita sudah disajikan. Terus kita juga tadi sudah pesan nasi liwet komplit. Kemudian ini sudah ada welcome drink-nya dan nanti kita akan review. Tapi sesaat tadi kita sudah dengar komat ya. Kita akan ke masjid dulu setelah yang satu ini. Ada masih 55%. Eh iya batuk ya. Memorinya tinggal dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hidangan yang tadi kita pesan sudah datang disajikan dengan kastrol. Oke. Okay. Ini katanya sih liwet, tapi kalau dari review seorang YouTuber ini bukan liwet, guys. Dia cuma nasi biasa tapi pak kastrol. Karena kalau liwetnya kudu aya kerakan ini, kerakan, guys. Ya. Oke, lanjut dengan menu yang punya apa nih? Pepes peda. Pepes peda. Wah, kita review nih. Ini peda nih. Pedanya tapi jumbo juga ya. Iya, lilatnya nggak mana ya? Asinnya jadi kurang ya. Kurang Sunda tuh. Ini versi agak Jawa ya. Kenapa deh ya? Ya nila. Oh ini ayam bakar kampung. Ya asin. Benar sih kalau kata kalian ini nasi liwet atau bukan? Bukan ya? Makan nasi liwet tuh rame biasanya. Ada jengkolnya, ada petenya. Ada petenya. Ada teri gitu. Nasi gurih ya? Nasi wudu kali ya. Nasi lemak. Oke guys, kita ala kulihal ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur alhamdulillah enak dong pastinya ya. Karena dimakan di jam makan siang yang memang saat ini iya katanya kan nasi uduk ya tau ya sekarang sudah makan ayamnya dong. Alhamdulillah kita makan sudah walaupun masih ada yang dalam OTW perjalanan makan gimana nih David ya alhamdulillah masyaallah ini yang sudah selesai ya dan langsung akan unboxing dicium
diraba, kemudian dites, karena nampaknya sudah sangat ahli sekali, dari penciumannya sudah tahu mana durian yang bagus. Ini kita ada 3 ya. Oke, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, gimana langsung di review nih? Ayo. Gimana nih? Durian pertama, kulitnya sih masih hijau guys. Tapi ini yang termasuk yang disajikan oleh mamangnya dan direkomendasikan. Oke. Skala 1-10. Sejujurnya ini kurang manis. Kurang manis. Yang lain lah. Sejujurnya kurang manis. Jadi sebetulnya kalau bicara durian memang banyak tipe. Kalau ini durian sinapel. Ini kulitnya kuning. Luar itu enak tuh, kayaknya. Dari penampilannya kita cek lagi. 1-10? 8. Not too bad. Jujur li. Tujuh setengah ya. One more. Aduh. Cang berapa tak? Siji maning. Ini durian lover nih kayaknya nih. Jadi sangat paham sekali. Kayaknya makan duriannya udah level ke Musang King. Gitu. Jadi udah sangat paham sekali durian lokal. Oke. Yang ini. The best ya dari 3. Ada yang biasa. Oh, Snowtima. Terakhirnya enak. Terus nanti Masya Allah. Ini kurang manis. Ini manis, tapi kulit dagingnya tipis. Dagingnya tipis. Ini manisnya lebih pas. Pas ya. Wah, padahal kulitnya hijau ya. Jadi kita jangan tertipu sama kulit. Don't judge a book from its cover. Jangan lihat dari skincare-nya jangan. Jangan. Luar biasa sekali. Oke guys, kita nikmati bersama nih. Keren deh, Masya Allah. Thank you.